Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Dalam video kali ini Lindia akan merekomendasikan 7 HP gaming kisaran harga 2 sampai 2,4 jutaan yang memiliki price to performance terbaik dari berbagai brand. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Rekomendasi HP gaming harga 2 sampai 2,4 jutaan yang pertama ada Infinix Hot 40 Pro. Seri tertinggi dari jajaran Hot 40 series ini sudah ready di marketplace tanah air, di mana HP ini mampu memenuhi kebutuhan main game sekaligus fotografi. Untuk spesifikasi utamanya menggunakan gaming prosesor MediaTek Helio G99 yang memiliki 8 inti dengan clock speed hingga di 2,05 GHz. SoC ini dikombinasikan dengan 8GB RAM LPDDR4X dan storage 256GB UFS 2.2 yang dapat diekspansi dengan kartu microSD. Selain jeroan yang mumpuni, sektor yang gak kalah menarik dari HP ini adalah di bagian kamera. Infinix Hot 40 Pro dibekali sensor kamera utama beresolusi tinggi 108MP dengan bukaan 1.8 yang mampu merekam video 2K 30fps. Sementara untuk kamera depannya juga beresolusi tinggi di 32MP yang dilengkapi dengan dual LED flash. Next, untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD 6,78 inci Full HD Plus, maksimal refresh rate 120Hz, serta tingkat kecerahan 500 nit. Next, untuk baterainya di 5000 mAh plus 33 watt fast charge dan memiliki fitur reverse charging untuk mengisi daya perangkat lain. Next, ke fitur-fitur top lainnya ada stereo speaker, set fingerprint, dan sudah ada NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 40 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP gaming terbaik harga 2 sampai 2,4 jutaan yang kedua ada Infinix Zero 5G. Daya tarik utamanya dari HP ini ada di bagian performanya yang sangat mumpuni di kelas harganya. Dengan harga 2,3 juta, Infinix Zero 5G sudah ditenagai prosesor kencang MediaTek Dimensity 900 yang memiliki skor AnTuTu versi 10 di angka 508.000 poin. Chipset 5G tersebut dikombinasikan dengan tipe memori yang canggih yaitu 8GB RAM LPDDR5 dengan kecepatan baca hingga 6400 Mbps dan storage 128GB dengan tipe UFS 3.1. Selain itu, Infinix Zero 5G juga dibekali dengan sistem pendinginnya menggunakan heatpipe thermal module 2.0 cooling system yang sangat efisien menurunkan suhu. Lalu untuk kualitas panel IPS-nya juga cukup baik dengan warna yang cukup vibrant dan sudah mendukung refresh rate di 120Hz. Beralih ke bagian fotografi, Infinix Zero 5G mengandalkan sensor utama beresolusi 48MP yang mampu merekam video di resolusi 4K 30fps atau 1080 60fps serta fitur Ultra Steady untuk mengurangi getaran saat merekam video. Kerennya HP gaming terjangkau ini dibekali dengan lensa telephoto 13MP dengan zoom optik hingga 2 kali yang sangat langka di kelas harganya. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi produk yang ketiga ada Tecno POVA 5 Pro 5G. Langsung ke bagian performa, Tecno POVA 5 Pro 5G ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 6080 5G, di mana chipset ini sebenarnya merupakan edisi baru dari seri Dimensity 810 5G yang telah dikenal sebelumnya. Chipset dengan fabrikasi 6nm ini didampingi oleh 8GB RAM fisik plus 8GB RAM virtual serta storage berkapasitas 256GB serta didukung oleh teknologi Hyper Engine 3.0 Lite dari MediaTek.
Soal layar HP dengan desain anti-mainstream ini menggunakan panel bertipe IPS LCD Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz dan untuk touch samplingnya di 240Hz. Pindah ke sisi kamera, Tecnopo Fold 5 Pro dilengkapi dengan kamera utama 50MP PDAF yang juga dilengkapi dengan fitur Ultra HD seperti yang ada di Infinix Zero 5G tadi. Nah, sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Lanjut untuk kapasitas baterainya standar di 5000 mAh yang didukung oleh teknologi 68 watt ultra charge yang jadi salah satu paling kencang di kelas harga 2 jutaan. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecnopo Fold 5 Pro 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP gaming harga 2 sampai 2,4 jutaan terbaik yang keempat ada Realme 10. HP yang dirilis pada bulan November 2022 ini masih sangat worth it untuk memenuhi kebutuhan gaming maupun harian di tahun 2024. Dengan harga yang sudah turun menjadi 2,2 juta untuk varian 8/128GB, Realme 10 menawarkan banyak kelebihan mulai dari desain, layar, kamera, baterai hingga performa. Nah, untuk layarnya tajam dengan warna yang vibrant khas panel Super AMOLED, untuk resolusinya di Full HD+, maksimal refresh rate 90Hz dan sudah memiliki proteksi dari Corning Gorilla Glass 5. Pindah ke bagian kamera, Realme 10 dibekali sensor utama beresolusi 50MP dengan teknologi ProLight Imaging yang akan meningkatkan bidikan pada malam hari. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Masuk ke spesifikasi internal, HP dengan desain cantik ini menggunakan prosesor Octa-Core MediaTek Helio G99 6nm yang didukung oleh 8GB RAM serta storage 128GB bertipe UFS 2.2. Untuk kapasitas penyimpanannya masih bisa ditambah dengan microSD hingga 1TB. Next, untuk baterainya di 5000 mAh dengan dukungan SuperVOOC 33 watt yang mampu mengisi baterai ke 50% dalam waktu hanya 28 menit. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 10. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP gaming harga 2 sampai 2,4 jutaan terbaik yang kelima ada Vivo Y27 5G. Untuk yang sedang mencari HP 5G 2 jutaan dengan performa mantap, desain mewah dan kamera yang oke, Vivo Y27 5G ini adalah salah satu pilihan terbaiknya. Mengusung jargon gaya sultan performa jagoan, Vivo Y27 5G dipersenjatai oleh chipset MediaTek Dimensity 6020 di mana secara angka benchmark chipset ini lebih unggul dari Helio G99, Snapdragon 732G dan Dimensity 700. Lalu memori yang digunakan yaitu RAM sebesar 6GB LPDDR4X dan penyimpanan internal 128GB bertipe UFS 2.2. Pindah ke bagian kamera, Vivo Y27 5G dilengkapi dua kamera belakang, yakni kamera utama 50MP yang bisa rekam video di resolusi 1080 pada kecepatan 60fps. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP. Berkat teknologi MediaTek 5G UltraSafe yang ada di SoC Dimensity 6020, membuat baterai 5000 mAh pada HP ini sangat awet. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y27 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next ke produk yang keenam ada Infinix Note 30. Dengan harga 2 juta, Infinix Note 30 memiliki perpaduan yang sangat menarik mulai dari desain, chipset mumpuni, dan fitur-fitur canggih yang tidak dimiliki oleh HP sekelasnya. Untuk soal performa, Infinix Note 30 ditenagai oleh chipset gaming MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB LPDDR4 dan ROM 256GB yang support memori eksternal hingga kapasitas 2TB. Untuk layarnya sudah model Panasonic dengan ukuran 6,78 inci Full HD+, panelnya IPS LCD, maksimal refresh rate 120Hz dan touch sampling rate di 240Hz. Next ke sisi fotografinya, Infinix Note 30 menggunakan kamera utama 64MP yang memiliki dynamic range luas serta detail yang baik.
Untuk perekaman video maksimal di 2K 30fps, dan ada juga opsi di 1080 60fps. Untuk kapasitas baterainya standar di 5000 mAh dengan 45 watt all rounder fast charge yang sudah tergolong cepat di range harga 2 juta. Sementara fitur yang tidak dimiliki oleh HP sekelasnya yaitu fitur bypass charge yang memungkinkan pengguna untuk bermain game sambil mengisi daya dengan suhu yang tetap terjaga. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 30. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next ke produk yang terakhir ada Tecno POVA 5. Salah satu nilai jual utama dari HP ini terletak pada sektor dayanya. Perpaduan antara baterai besar 6000 mAh dan 45 watt smart charge menjadikannya paling tangguh di antara para pesaingnya. Pindah ke bagian performa, HP dengan turbo mecha design diotaki oleh gaming prosesor MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan 8GB RAM fisik plus 8GB RAM virtual dan penyimpanan internal berkapasitas 256GB. Untuk layarnya juga sudah punchhole dengan IPS 6,78 inci Full HD Plus, maksimal refresh rate 120Hz serta touch sampling rate 240Hz. Lanjut ke sektor fotografi, Tecno POVA 5 mengandalkan kamera utama 50MP yang ditemani kamera depth 0,08MP. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie yang beresolusi 8MP dengan fitur LED flash. Next ke fitur-fitur top lainnya yaitu ada sensor gyroscope hardware, stereo speaker dengan DTS, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno POVA 5, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 7 HP gaming kisaran harga 2 sampai 2,4 jutaan yang memiliki price to performance terbaik dari berbagai brand. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.